Baik, sebuah bandar bagi golongan muda atau Youth City akan dibangunkan tidak lama lagi di Perak. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir bagaimanapun menyatakan lokasi bandar itu masih belum diputuskan kerana masih lagi berada dalam proses perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan. Menurut Dr. Zamri, Kerajaan Negeri akan meneliti keluasan sebenar untuk melaksanakan rancangan tersebut. Dengan adanya Youth City ini, ia akan dapat menempatkan golongan muda dan golongan belia di satu kawasan yang akan dijadikan sebagai model pembangunan generasi muda dengan melibatkan beberapa komponen, termasuklah antaranya komponen perumahan, komponen pekerjaan, institusi-institusi yang ada dan juga kemudahan-kemudahan komunikasi dan juga perhubungan bagi membolehkan mereka bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan. Dr. Zamri terdahulu merasmikan Mesyuarat Agong Tahunan ke-18 Majlis Belia Negeri Perak. Katanya lagi, model bandar untuk golongan muda iaitu adalah berteraskan konsep strategi Lautan Biru seperti mana pembinaan Pusat Transformasi Bandar UTC di Perak. Beliau juga berharap agar idea untuk mewujudkan bandar golongan muda ini dapat disegerakan berpandukan kepada perancangan yang telah pun digariskan di peringkat awal. Ini sekaligus menjadikan Perak sebagai negeri pertama di Malaysia yang melaksanakan rancangan tersebut. Muhammad Zahari bin Muhammad.